Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima umrik wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami awliya wa shuhada wa salihin wa jami masyayikhina fi din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Amar bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali al-Subuni wa khususan ila al-Imam al-Imamain al-Jalilain al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin al-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa fadha alina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wa al-akhirati bi sirri al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir Jalalain kita sampai di juz 4 surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'malunas su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaysati at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inna تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ أَيْ الَّتِي كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبُولًا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبُولَهَا بِفَضْلِهِ. Sesungguhnya taubat yang Allah akan terima, ini sudah Allah tetapkan di dalam dirinya Allah, taubat yang akan Allah terima itu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, yaitu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat bijahalatin karena kebodohan. Jahilina idza asaw rabbahum, dia tak tahu, dia maksiat tapi tak tahu. Sesungguhnya taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat bijahalah, karena dia tak tahu. Jahalah deh, bodoh, karena dia tak tahu kalau itu maksiat. Cuma ya tubuh namin qarib, begitu dah melakukan, ternyata ini dosa ini.
Tuhan. Ya tubuh faya tubuh namin kari, kemudian mereka bertobat segera dalam waktu dekat. Qabla ayyu Qabla ayyu gharghiru, yaitu sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum ngorok, nyawa anak keluar ngorok, nama juga gharghir. Dia melakukan satu kemaksiatan, dia tak tahu, masa cepat-cepat dia bertobat kepada Allah sebelum nyawa ditenggorokan. Faulaika yatubullahu alaihim, dan mereka itu adalah orang yang Allah terima tobatnya, tobat mereka. Ya. Mereka itulah yang Allah terima tobatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hakim. Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut, dan taubat itu bukan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, sampai datanglah kepada salah satu dari mereka kematian. Wa aqadha bin nazak, sudah nazak, nawa dana keluar dan nazak. Jadi qala inni tubtul an, jadi ketika orang sudah nazak itu Allah tampakkan, memang maksudnya nih, ini betul-betul nampak malaikat, malaikat Izrailnya. Jadi nampak ternyata, oh ternyata habis ini akan ada kehidupan lagi setelah dunia ini. Nah, setelah dia nampak kenyata gitu, yakin gitu, dia enggak tobat. Tapi kalau dah nampak gitu nanti lambat. Tobat tuh sebelum yugharghir. Kalau orang dah yugharghir, ini Allah, dia tuh Allah dah tampakkan. Malaikat Izrailnya ininya Allah dah tampakkan. Bahkan satu keterangan tuh tempatnya di surga di neraka dan nampak. Kalau itu terus tobat, ya tak bisa. Tak bisa. Sekarang dah terlambat dah yugharghir. Allah dah nampakkan rahasianya, kok baru karena siapapun iya. Coba di dunia ini orang bangun pagi langsung nengok ke langit, ada surga, ada neraka, lewat kuburan dengar orang disiksa. Tak ada orang yang tak taat semua. Tetapi hijab itu tidak dibuka oleh Allah sampai yugharghir, ketika ruh nyawa sudah ditenggorokan, dan ini baru nampak. Ternyata betul ada Izrail, ada surga, ada neraka. Udahlah. Setelah itu baru qala ini tubtul an. Kata dia mengatakan, sesungguhnya aku syahadati ma huwa bi, ketika dia menyaksikan apa yang dia saksikan itu ketika sakaratul maut itu. Makanya orang sakaratul maut naudzubillah summa naudzubillah, dia macam-macam. Karena yang dia nampak itu tak dinampak orang sekelilingnya. Jadi orang-orang kafir pun ketika sakaratul maut sama dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati. Dah mati besok di akhirat, nak taubat, aku taubat ya Allah, taubat kemarin di dunia kenapa tak nyembah kau, tak beriman kepada Nabi Muhammad, terlambat. Tak ada taubat di akhirat, tak ada lagi. Taubat itu paling akhir, pokoknya sebelum nyawa ditenggorokkan. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika antadna lahum adzaban alima, mereka itu kami siapkan bagi mereka azab yang pedih, yang menyakitkan. Jadi tobat tunggu mati. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taridun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha, tidak halal bagi kalian mewariskan wanita-wanita secara paksa. Macam mana nih maksudnya nih? Nah, tengok terusnya. Maksudnya apa? Ay mukrihina ala dhalik kanu fil jahiliyah yarizuna nisa'a aqribaihim fa in sya'u tazawwajuha bila sadaq au zawwajuha wa aqadu sadaqaha au adaluha hatta taftadiya bima warasatuhu أو تموت فيرثوها فنهوا عن ذلك. Jadi ini ceritanya dulu di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah ini ketika ada adat jahiliyah ini, ketika ada seorang suami yang meninggal, maka istrinya ini akan diambil oleh saudara suaminya karhan, secara paksa. Pokoknya si suami yang meninggal ini punya adik atau punya abang atau punya paman, begitu dia meninggal si istri ini diambil alih, dikuasai. Kalau dia mau nikahin saja, kalau tak mau terserah, pokoknya dikuasain atau dinikahkan ke orang lain, kemudian mas kawinnya dia yang ambil. Atau dia melarang, kamu tak boleh nikah, yang namanya adil, pokoknya terpasung, betul-betul terpasung wanita, dia tidak punya pilihan. Jadi pokoknya dia meninggal, si suaminya meninggal, kemudian ini punya abang si suaminya ini, langsung diambil, kau jadi istriku, tidak bisa melawan. Ini namanya tarisuni sya'akarha. Atau kamu harus kawin sama itu. Maharnya gak bisa nolak, sudah dipaksa memang. Kawin sama itu. Ini yang jodohin umpamanya abangnya si mantan suaminya. Kemudian mas kawinnya sekian diambil oleh si kerabat suaminya itu tadi. Jadi semacam apa, terpasung jadi wayang gitu, tak bisa berkutik apa-apa. Perempuan kayak gitu dulu zaman jahiliyah. Jadi kadang-kadang dimiliki, pokoknya diambil pamannya, pamannya berkuasanya. Tengok, suka dinikah ya. Tak suka pamannya atau gimana, dinikahkan sama yang lain, tapi dipaksa kamu harus nikah sama, padahal anak ini tak mau tahu nikahkan. Mas kawinnya sini. Begitu itu dulu adat jahiliyah seperti itu. Wa in sa'u tazawwajuha bila shadaq, ataupun mereka mengawini tapi malah tak usah pakai mas kawin. Engkau kan mantan istri adik aku umpamanya. Dinikah tak usah pakai nikah, tak usah pakai mas kawin. Pokoknya semaunya lah. Jadi betul-betul dikuasai oleh kerabatnya si suami. Maka ini turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Begitu kaum muslimin, orang-orang ini masuk Islam, takut ini, nanti ini budaya ini dilanjutkan. Makanya di Al-Quran ini dilarang, tak boleh mewariskan wanita-wanita ini secara paksa. Itu dulu zaman jahiliyah, sekarang dari Islam tak ada, tak boleh. Tidak boleh. Wala ta'duluhunna
aitamna'u azwajakum an nikahi ghairikum bi imsakihinna wala raghbata lakum fiha diraran. Kemudian wala ta'duluhunna, ada satu lagi larangan bagi suami untuk adil kepada suami, kepada istrinya. Maksudnya adil ini apa? Ini suami istri, mohon maaf. Si suami ini sudah enggak mau sudah sama istrinya. Enggak suka, pokoknya enggak mau lah sudah. Dia enggak mau. Tetapi karena enggak suka, dia juga enggak mau si istri ini diceraikan. Jangan, nanti kalau diceraikan dia kawin sama orang lain. Jadi adil namanya. Dia suruh ceraiin enggak mau, tapi istilahnya nih dia juga berlaku tidak bagus, maksudnya dia enggak suka enggak ini, enggak bagus. Itu namanya adil. Melarang apa? Istrinya menikah dengan yang lain, ya. Jadi dia maksudnya tidak mau menyeraikan pun tak mau, diperlakukan bagus pun tidak. Gitu. Jadi pusinglah si istri itu tadi. Kalau memang sudah tak mau dengan aku, sudah lepaskan. Kalau tak suka, sudah lepaskan. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna minal mahar. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Jadi janganlah engkau larang istri-istri kalian untuk menikah dengan laki-laki lain. Maksudnya ini itu tadi, bukannya suruh nikah. Maksudnya dia kalau memang datamu ya sudah dilepas, biar nikah sama lain. Jangan kau pegang tapi kau mengserahkan dia. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, untuk agar kalian pergi dengan membawa sebagian mahar yang kalian berikan kepada mereka. Nah itu maksudnya. Illa ayatina bi fahisatin mubayyinah, kecuali kalau mereka mendatangi perbuatan yang keji, ya, yang jelas. Zina au nusyuz, zina ataupun nusyuz. Apa tuh kalau zina? Enggak tahulah zina. Zina au nusyuz, ini durhaka kepada suami. Nusyuz itu durhaka kepada suami. Kalau durhaka kepada orang tua namanya uquq. Kalau durhaka kepada suami namanya nusyuz. Dosa nusyuz itu. Cuma di zaman sekarang nih yang repot, kaya-kaya nusyuz nih dianggap tak dosa. Berapa banyak istri yang sangat berani dengan suaminya. Dia sama kalau orang sama orang tuanya dia tak berani. Tentu sama orang tua, sama bapak, sama mama dia tak berani. Otomatis taat orang tua. Tapi sama suami, karena sama suami dia mak buka main beraninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amir ahadan ayin ayyasjuda li ahdin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah boleh, kata Rasulullah, aku memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Maksudnya apa? Kalau tidak ada ketaatan, rumah tangga ini kacau. Kaparli oleng, oleng, perang, terus perang, terus. Nah itu kadang-kadang seorang wanita tidak bisa meletakkan pada posisinya. Kepada orang tua wajib taat, kalau tidak durhaka. Kepada suami juga wajib taat, kalau enggak taat juga durhaka, sama. Makanya di dalam satu hadis diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu neraka. Ditengok dan banyak, kebanyakan yang masuk ini perempuan, 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 perempuan. Kenapa kok banyak batu perempuan? Dikatakan apa sebabnya mereka kok paling banyak sekali masuk ke dalam apa neraka? Dikarenakan mereka tidak bersyukur, kufur terhadap suaminya.
gak punya terima kasih, kubur berani, durhaka sama suami. Saking banyaknya, saking viralnya, jadi kok bukan nengok masalah umpamanya nih di pinggir pintu siapa nih masuk perempuan apa nih, karena durhaka sama mama sama bapaknya. Tak gitu pula, karena kebanyakan memang berani sama suami. Sama orang tua dosa besar juga, terus sama suami tak dosa besar sama. Bahkan ketika sudah menjadi seorang istri, dia lebih wajib lebih mendahulukan suaminya, karena untuk keutuhan rumah tangga tadi yang dibangun dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qurhan lidzhabu bi ba'di ma atitumuna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah zinan au nusus falakum antudarrawun hatta yaftadina minkum wa yaftalikna. Gini loh bedanya seorang istri ini, dia nusus nih ini ajaran Al-Quran, zina atau nusus. Si suami ini boleh tidak menceraikan, maksudnya menahan dia agar dia tidak menikah dengan laki-laki lain, boleh. Kalau si istri ini tadi ternyata melakukan zina, dia enak, kalau dicerai dia akan kawin dengan pacarnya, dia selingkuhannya, maka si suami bertahan tidak mau menceraikan. Kalau diceraikan, nah dia mesti kawin dengan selingkuhan dia, karena dia tidak berzina. Satu. Yang kedua, nusus, durhaka si istri ini kepada si suami. Durhaka, si suami bertahan, aku tidak akan menceraikan engkau. Kalau diceraikan tambah suka dia, cepat dicari laki lain. Suami boleh menahan untuk tidak menceraikan. Ma, sampai apa? Bedanya bisa juga berpisah dengan cara apa? Dengan cara hulu. Dengan cara hulu. Litadhabu bi ba'dhi ma atatumuhunna ila ayatina bi fahishatin mubayyinah. Falakum an tudurruhunna hatta yaftadina minkum wa yakhtalina. Nah, sampai ketika mentok si suami tidak mau menceraikan, solusi istri kalau nak ngotot sudah tak mau jadi istri gimana? Kalau di kita nih pergi ke pengadilan agama. Maksudnya hulu, gugat cerai. Orang gugat cerai itu si istri wajib membayar suami, wajib. Itu namanya talak hulu. Maksudnya suami ini kan gitu, maksudnya suami, kau enak, engkau udah zina, tahu-tahu aku ceraikan ini, tap langsung, enak kau kawin dengan pacar kau, tak aku tak mau, tak free isinya gitu. Ini diperbolehkan, bukan maksudnya kita tidak, bukan memberi kesempatan dia untuk berlaku tak bagus. Begitu ini langsung. Dia nusus, dia ya sudah tak usah kita, pokoknya tetap posisi tetap istri. Orang nusus tidak wajib nafkah. Tak wajib nafkah. Dididik dia nusus itu durhaka. Enggak wajib nafkah, tapi tetap posisi istri. Kalau kau tetap pokoknya tidak ada. Kalau dilepas tambah senang. Biarkan sampai dia nanti menggugat cerai. Namanya talaknya talak hulu. Talak hulu itu pihak si istri yang mengajukan cerai itu membayar sekian apa uang berapa berdasarkan ini kepada suami. Makanya talak hulu. Hulu itu namanya talak tebus. Kalau talak tebus ini nanti jatuhnya bain sugra. Bain sugra ini maksudnya apa? Tidak bisa rujuk. Maksudnya harus akad ulang kalau memang apa namanya ini berubah pikiran itu. Kalau cerai biasa itu langsung sebelum habis iddah bisa dirujuk, bisa. Tapi kalau hulu tak bisa. Begitu diketok palu tok, berarti si suami tidak bisa merujuk si istri walaupun di dalam waktu iddah. Itu namanya bain sughra, bain talak, bain yang kecil. Itu seperti itu. Dan si istri konsekuensinya karena dia yang meminta dicerai, dia harus bayar. Kan? Ini
dia udah berzina, dia sudah melawan suami, nggak tak sama suami, terus dilepas gitu aja, oh enak ya, biar sekali dia keluar duit dia baru tahu. Untuk pengajaran boleh, itu tidak dilarang. Tapi kalau tanpa ada nusus, tanpa ada kasus apa-apa, ya umpamanya si suami ini sengaja menahan istrinya hanya untuk menyiksa saja, sudah enggak istilah bahasa kasarnya sudah enggak doyan, enggak malas dah, tapi sengaja dia biar dia tak nikah sama laki-laki lain, aku tak nak ceraikan. Nah, nanti kalau yang situ dia tak tahan betul, ya akhirnya ya lagi dia nuntut khulu, jadi si istri jadi bayar. Itu ini kan namanya begelige, nak makan duit. Berbeda dengan itu kasih mendidik. Yang ini dia tidak. Dia sengaja dia mencari duit nak menyengsarakan si istrinya itu tadi. Dua kasus yang berbeda. Fasirun bil ma'ruf. Ai bil ijmal bil qaul wan nafaqah wal mabit. Pergaulilah mereka dengan bagus, yaitu di dalam perkataan, di dalam nafaqah, di dalam tempat tinggal. Masya Allah, berat. Apa tak berat? Kadang-kadang masalah aja, perang tak habis-habis. Wasiruhunna bil ma'ruf, maksudnya dengan bil ma'ruf yaitu dan dalam perkataan nafkahnya juga tempat tinggalnya juga. Fa in karitumun nafasan takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan jika kalian membenci mereka, fasbiru. Jika kalian nih membenci mereka, ada istri mempunyai ganulah pelaku dia kurang bagus lah inilah, ya Allah rasanya ni tak suka betul rasanya benci. Tapi di istri kita pula macam mana ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa in karitumuhunna fa asa an takru syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jika kalian tidak menyukai mereka, istri-istrimu itu, jika kalian memang tidak menyukai istri itu dengan beberapa sebab dan lain sebagainya, apakah perilakunya, apakah apanya, kalau kalian tidak suka, maka sabarlah, fasbiru, sabar. Walaupun kalian tak suka, sabarlah terhadap istri-istri kalian. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan boleh jadi apa yang kalian benci, apapun yang kalian benci, sesuatu yang kalian benci, itu Allah jadikan di dalam sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. Jadi gini, maksudnya apa? Mungkin tak suka, tapi percayalah, bisa jadi apa yang kalian benci itu Allah jadikan di dalamnya itu kebaikan yang banyak. Tak mesti yang kita benci itu mesti jelek, maksudnya kebaikan, tak ada kebaikannya. Jadi kadang yang dibenci itu Allah titipkan kebaikan di situ banyak. Entah rezekinya jadi lancar lah, entah apalah tak jadi sehat walafiat, pokoknya macam-macam. Nah itu supaya tak apa namanya ini, hati ini macam tak sedih terus. Nah, tapi ada rahasia Allah. Walaupun begini-begini, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak dari apa nih keberadaan si istri ini tadi. Walaupun kayaknya di hati ini kurang menyenangkan. Wala'allahu ya jalu bihinna zalika bi ayyarzuku yarzuk bi ayyarzukakum minhum waladan salihan, di antaranya bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari istri-istrimu itu tadi yang tidak kamu sukai, Allah merizkan kepada kalian seorang anak saleh. Itu saking perjuangan nih bapaknya nih, sabar, Allah ganjar anak soleh. Allah kan maha baik. Masa itu nak sakit terus, nah, Allah ganjar anak soleh. Luar biasa. Itu termasuk waya ja'alallahu fi khairan katsira. Khairan katsira, khairan kebaikan katsiran banyak, bukan sikit.
banyak. Ayat berikutnya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. فَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ أَخْذَهَا بَدَلَهَا بِأَنْ طَلَّقْتُمُوهَا. Kalau kalian menghendaki mengganti istri dengan istri yang lain, maksudnya gitu, gantilah, ceraikan, terus nikah lagi sama yang lain. Wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kalian sudah memberikan pada salah satu di antara mereka qintaran malan kaziran sadaqan, sudah salah satunya ini sudah dikasih mahar yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka kalian janganlah mengambil sedikit pun dari mahar kalian tersebut. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina, apa kalian mengambilnya dengan kezaliman dan dosa yang nyata. Jadi nikah biayanya besar, pesta miliar habis, tahu-tahu 3 bulan goyang, cerai. Kata suami, aku udah habis banyak, mahar sekian, aku ambil separuh. Tak boleh, salah kau. Pesta besar-besaran 3 bulan tinggal, habis duit suami, tak balik modal. Tak boleh ngambil, sama sekali tak boleh. Kau dulu gila-gilaan ngasih mahar, tahu-tahu tak kau apa, jadikan istri selamanya. Untunglah yang sana 3 bulan aja dapat miliar, kan? Tapi memang secara hukum tak boleh suami ngambil, tak boleh, karena itu sudah menjadi hak si istri. Kecuali ada apa ini, permasalahan-permasalahan lain, ya. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimana mungkin kalian mengambilnya? Sungguh salah satu sebagian kalian, maksudnya sudah melakukan hubungan badan, maksudnya dengan yang lain, maksudnya suami istri. Al-muqarraril mahar, yang menyebabkan mahar ditetapkan. Ketika sudah terjadi hubungan badan, maka bulat-bulatlah mahar jadi punya istri. Tak boleh dicubit sikit pun tak boleh, ditarik selembar pun tak boleh, dia jadi punya istri. Kasih 1 miliar, malam nikah, malam pertama, besok cerai, 1 miliar. Tak boleh ngambil 1 lembar pun, tak boleh. Kalau sudah terjadi hubungan badan, itu menjadi hak 100% bagi suami. Dan mahar itu punya istri ya, bukan punya mertua. Mertua tak usah ikut-ikut. Ini mertua ikut-ikut pula, tak usah ikut-ikut. Ini punya anaknya ini. Bakal afdha, mungkin mahal karena kuat mertuanya minta jadi mahal gitu. Mertuanya minta bagian, jadi maharnya dibengkakkan. Apa? Mahar itu punya istri. Kalau mertua dulu dia nikah dan dapat mahar, kan gitu. Mak mertua waktu nikah dengan bapak mertua dah dapat mahar. Kenapa? Ini galiran anaknya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kalian telah mengambil
dan telah diambil dari kalian perjanjian yang kuat. Jadi nampaknya aja angkah tuka wa zawaj tuka itu macam remeh. Aku nikahkan, aku kawinkan engkau dengan bulan bin bulan, kayaknya remeh itu, tapi itu perjanjian yang misalkan gelisah kuat. Jangan sekali-sekali di apa nih dicerai-beraikan. Wa wa ma amarallahu bihi min imsakihinna bi ma'ruf aw tasrihinna bi ihsan, yaitu seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang mereka dengan bagus atau melepaskan mereka juga dengan bagus. Kalau nak lanjut berumah tangga, lanjut yang bagus. Kalau nak lepas, lepaskan yang bagus. Itu jangan lepaskan sambil batik keluar. Lepaskan kan tak bagus. Duduk bagus-bagus. Mungkin kita ini dah tak ada kecocokan lagi lah. Kita dah usaha dah gini-gini. Sudahlah, kita bisa baik-baik lah. Macam mana? Dah bagus. Jadi tak berperang juga nanti. Akhirnya tak bagus. Nak lanjut juga dengan bagus, nak dilepas juga dengan bagus. Jadi tak nambah musuh. Walidah wala tangkahu ma nakaha aba'ukum. Wala tangkahu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian nikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ya, minan nisa illa ma qad salaf. Illa yani lakin ma qaslah min fi'likum zalika fa'inau ma'fun anhu illa ma qaslah. Ini waktu maksudnya kecuali yang telah lalu, maksudnya sebelum Islam. Jadi sebelum Islam ni ya semacam itu tadi, anak bapaknya meninggal, ini dapat punya-punya ibu tiri, kawin dengan ibu tiri, bapaknya meninggal, ibu tiri ini dikuasai oleh anaknya, termasuk kan kerabat kan, dan dipaksa ibu tiri ini nikah dengan anak tirinya. Apa gitu. Itu seperti itu. Dulu waktu zaman saya begitu, tapi setelah Islam wala tankihu manakah aba'ukum, maka janganlah kau nikahi siapa yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian, mak tiri. Kalau dulu kan diwariskan bapaknya, ibu tirinya diwariskan ke anaknya, dipakai sama anaknya, dinikahi sama anaknya. Zaman jahiliyah. Innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya menikahi mereka, yaitu ibu-ibu tiri, ibu-ibu pada istri-istri bapak, karena faisatan itu adalah suatu perbuatan yang keji, wa maqtan sababan li'matillah, menjadi sebab dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asadul bughd, yaitu kebencian yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum min ar-rida'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum
وربائبكم التي في وجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Hurmat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Nah, tak boleh menikahi ibu. Wa antakihuna wa syamilat al-jaddat min kibali ab awil begitu juga nenek ke atas, mama, nenek, ibu, nenek, tak boleh. Wa banatukum, anak-anak perempuan juga tak boleh sama anak menikah anak perempuan, tak boleh. Wa syamilat banatil awlat wa insafalna, juga termasuk anak perempuan, anak perempuannya anak, maksudnya cucu ke bawah, itu tidak boleh dinikah oleh atuknya. Wa akhwatukum min jihadil abi awil saudara-saudara kalian, ya, apakah dari arah bapak ataupun dari arah ibu, saudara sebapak atau saudara seibu, tak boleh dinikah. Inilah ayat tentang mahram. Ini mahram nih. Nah, ini yang tak boleh dinikah. Inilah ayatnya. Wa banatukum wa akhwatukum, wa akhwatukum saudara-saudara kalian, wa ammatukum dan bibi-bibi kalian, ay akhwatu abaikum wa ajdadikum, bibi-bibi kalian, saudara-saudara bapak dan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya bapak dan atuk. Nah, ini saudara-saudaranya bapak juga saudara-saudaranya atuk. Wa khalatukum, saudara-saudara ibu dan saudara-saudaranya nenek, tak boleh dinikah. Kalau ammah, bibi dari ayah. Kalau khalah, bibi dari ibu. Itu bahasa Arab. Kalau kita, bibi itu aja sama. Atau maklum, makna, maucu, sama. Entah dari ayah, dari ibu, sama. Tak tahu dengan maucu ni, saudara bapak, saudara mama, masih ada pertanyaan. Kalau Arab, amma pasti saudaranya ayah, khala pasti saudaranya ibu, begitu ya. Kalau kita sama aja maklum, dari ayah dari ibu maklum aja. Wa khalatukum wa banatul akhi, dan anak-anak perempuannya saudara laki-laki, keponakan, keponakan perempuan itu mahram, tidak boleh dinikah. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudara perempuan, keponakan juga dari saudara perempuan, itu juga tidak boleh dinikah. Wa yadkhul fihinna banatu auladin, masuk di dalamnya juga anak perempuannya anak-anak mereka. Nah, itu anak perempuannya anak-anak mereka. Aduh, tak cukup ini, panjang. Kita selesai apa, cukupkan di sini dulu. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.